Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kita lagi ada di Tanah Baru Depok. Kita mau nyobain bubur ayam, bubur goreng Padawa yang katanya viral lagi. Sebenarnya udah lama, cuman sekarang baru kedengeran lagi gara-gara medsos lah. Kita lihat yuk. Ini udah lama mbak, bubur goreng. Udah lama ini. Kalau pusatnya di mana, Mbak? Pusatnya di pom bensin mana? Oh, daerah Meruyung. Ini teman-teman ini lagi bikin bubur goreng. Oh, ini cabang. Kalau ini cabang apa ini, Mbak? Ini cabang Tanah Baru. Oh, ini cabang Tanah Baru. Iya. Nih, teman-teman yang lagi viral bubur goreng. Kok kepikiran bubur goreng sih, Mbak? Ada nasi goreng. Karena nasi goreng? Adanya nasi goreng. Oh, tadinya asal usulnya dari nasi goreng. Iya. Kan ada nasi goreng tuh lama. Enggak ada bubur goreng itu. Oh. Dari 2006 tuh. Itu pembangunan pabrikannya 2015. Oh, gitu. Jadi yang bikin yang nyiptain bapaknya. Iya. Pak siapa, Bu, yang nyiptain? Pak Oka. Pak Oka. Siang Oka. Yang ada di foto tadi, Bu, ya? Iya. Emang sebelumnya beliau jualan bubur atau? Dia jualan bubur bapak itu, bubur ayam dulu. Oh, bubur ayam biasa darinya. Sudah lama, akhirnya kepikiran bubur goreng. Gara-gara ada istilah nasi goreng. Iya itu. Oh iya. Oke. Okay. Nah, terus pas rame-ramenya itu 2013. 2013 justru ya, ramenya. Sawi, jadi bukan pakai kol ya Bu, itu sawi ya, sawi, timun. Ya. Jadi kayaknya kayak bumbu nasi goreng aja Bu ya. Iya. Kalau ya. Oh, toppingnya aja. Depoknya di mana? Oh, di Depok 2 ada juga. Bukan di Meruyungnya, bukan. Kalau Meruyungnya itu enggak. Meruyung kan istrinya. Oh, Meruyung istrinya. Iya. Jadi bukan cabang kan, bukan cabang itu. Iya. Bosnya itu Pak Oka-nya itu. Waduh, Pak Oka banyak cabang, mudah-mudahan sukses ya Pak Oka. Nah, itu buburnya teman-teman. Campur gitu aja. Nah, itu. Kalau di GoFood namanya bubur apa, Mbak? Rajanya bubur yang Padawa. Padawa. Iya. Padawa apa Pandawa? Oh, Padawa ya, nggak ada N-nya. Itu apa tuh Mbak yang dikit? Ini bumbu dari bapaknya. Oh, bukan kecap? Kecap ada, beda lagi. Oh, beda lagi. Itu bumbu apa? Bumbu kuningnya. Bumbu kuningnya. Ya. Itu resep rahasianya tuh teman-teman. Oke, nanti hasilnya kita lihat ya teman-teman, sambil kita makan. Ini apanya lagi Mbak? Sambal ini, Mbak. Sambal sedang aja ya Mbak? Iya. Oh, diaduk semua teman-teman, kayak bubur Manado. Kalau bubur Manado kan segar, kalau ini udah dicampur. Jadi kalau yang
apa yang penikmat bubur nggak diaduk kayaknya susah makan ini. Oke teman-teman, jadi ini jadi penyajiannya pakai piring teman-teman, nggak pakai mangkok. Yuk kita cobain ya teman-teman, kita lihat dulu deh, kita lihat dulu kayak apa sih bubur. Wow, coba ya teman-teman ya. Mantap teman-teman. Kita habisin dulu ya. Nah ini teman-teman, udah kandas. Ini recommended banget teman-teman, boleh coba deh. Nanti cabangnya banyak kok. Tapi masih di daerah Depok kayaknya. Bogor juga udah ada kayaknya. Mungkin kalau Jakarta nggak tahu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.